Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Murni daripada Klinik City. Okey. So, ini adalah video susulan daripada video yang lepas, iaitu mengenai keputihan, iaitu bendalir yang keluar daripada vagina wanita. So, yang hari ni doktor nak khusus cerita untuk wanita mengandung. Ha, biasa ke keluar bendalir macam ni pada wanita mengandung? Okey, kita merujuk kepada previous video doktor sebelum ni. Okey, bendalir ni berlaku adalah disebabkan perubahan hormon dalam badan. Okey, dan kebanyakan wanita mengandung memang mengalami keputihan ini. Okey, kerana perubahan hormon dalam badan, peningkatan progesteron hormon dalam badan menyebabkan keputihan tu semakin banyak. Okey, tapi merujuk juga kepada tiga perkara yang doktor kata sebelum ni, kalau ada perubahan warna, kalau ada perubahan bau, kalau ada rasa gatal, memang kena jumpa dengan doktor. Okey. Dan terus terang doktor katakan, seperti video-video sebelum ni, wanita mengandung ni imunisasi dia rendah. Okey, dia memang bila dia mengandung, tahap imunisasi dia akan rendah sedikit berbanding dengan waktu dia normal ataupun berbanding dengan masyarakat di luar sana yang tak mengandung. Okey, so disebabkan itu anda sangat-sangat senang untuk mendapat jangkitan kuman. Okey, so apa yang doktor nasihat dekat sini sebenarnya, wanita mengandung ni dia kena lebih peka dengan apa yang berlaku dengan perubahan dengan dalam badan diri dia ketika waktu mengandung. Okey, jika ada berlaku discharge, sila jangan malu-malu untuk beritahu dengan doktor. Okey, so biasanya doktor akan tanya tiga perkara tadilah. Okey, dan jika kekerapan tu terlalu sangat dan mengganggu hidup anda, biasanya doktor akan prescribe ubat. Okey, di Klinik City, doktor nak cerita benda best ni, kita ada buat satu screening baru untuk wanita mengandung di luar sana yang buat check up di Klinik City. Kita panggil sebagai GBS screening, iaitu apa ni, kita nak screen di bawah sana untuk mengetahui sama ada anda terdapat kuman GBS. Okey, kuman GBS ni kita panggil group beta hemolytic streptococcus. Okey, kenapa kita nak fokus pada streptococcus ni adalah kerana dia akan menyebab jangkitan kepada bayi anda. Okey, screening ni sebenarnya kita buat kerana kebanyakan wanita mengandung di luar sana, diorang tak bagi tahu dengan doktor. Okey, so apabila kita buat screening ni, actually kita dapat tahu awal. Okey, so bila kita tahu awal kita punya pesakit ni ada GBS, dia ada kuman di bawah dia punya vagina, kita akan start dengan antibiotik ketika dalam waktu dia proses kelahiran. So di sini sebenarnya kita sudah melindungi bayi yang akan lahir, membantu proses kelahiran anda, dan kita nak memastikan keselamatan baby dalam kandungan. Okey, so nak buat kat mana? Of course dekat Klinik City. Biasanya kita akan suggest pada orang yang mengandung pada 36 minggu ke atas, maksudnya sebelum dia nak bersalin lah. So boleh datang ke Klinik City. Alhamdulillah kita beroperasi daripada 8 pagi hingga 11 malam. Okey, risau doktor, kita orang tak boleh datang lah doktor waktu hari biasa. Sabtu Ahad pun kita orang buka. Doktor, saya ni kerja Sabtu Ahad. Doktor, saya dapat cuti waktu cuti umum je. Alhamdulillah Klinik City pun buka waktu cuti umum. So, tak ada alasan lagi tak boleh jumpa doktor. Okey, assalamualaikum.